Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan atau LDKK Mahasiswa Baru Gelombang 2 Tahun Akademik 2022-2023 telah dimulai dan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, melalui upacara pembukaan yang bertempat di lapangan Jarod Supatmo, Pusdik Armet, Cimahi. Dalam amanatnya, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani menyampaikan bahwa tujuan diadakannya LDKK supaya para mahasiswa baru bisa menerapkan dan mempedomani karakter layaknya prajurit TNI Angkatan Darat pada kehidupan sehari-hari. Pada hari kedua pelaksanaan LDKK, para peserta melakukan kegiatan outbound dan menerima materi kelas. Di hari ketiga, para mahasiswa mengikuti kegiatan malam, yaitu renungan suci dan menyalakan api semangat bela negara. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2022, LDKK Mahasiswa Baru Gelombang 2 secara resmi ditutup oleh Danpusdik Armet, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji SIP Esos. Selain itu, kegiatan penutupan dimeriahkan dengan persembahan yel-yel dari para peserta. Selama pelatihan LDKK di sini sangat menyenangkan karena dari kami latihan kedisiplinan dan kepemimpinan di sini sehingga bisa merubah kehidupan kami ke depan dan tentaranya sangat melatih kami dengan baik, dengan sesuai apa yang akan ke depan lebih baik mereka memberikan kita, maka mereka memberikan kita yang terbaik. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, buat LDKK saat ini tuh, tentaranya itu aslinya itu baik, hatinya lemah lembut. Cuman mereka itu sudah dilatih buat tegas, terutama terhadap aturan. Jadinya setiap kali ada kegiatan yang berkaitan dengan aturan tersebut, jadi mereka itu terkesannya agak marah-marah, karena memang itulah aturannya, mereka harus tegas. Tapi ketika kita, waktu itu kan ada acara outbonding nih, acara outbonding itu mereka semua itu benar-benar ramah sekali kepada kita, terus diajak bercanda dan segala macam, dan gak ada kesan marah-marahnya sama sekali, jadi kita tuh happy-happy semua. Saat baru pertama di barat, saya sangat takut karena bagaimana-bagaimana, tetapi karena bisa sangat bersyukur karena selama tinggal di barak saya bisa mendapatkan teman baru dan juga cara kebersamaan tinggal sama-sama dan mendapatkan teman-teman baru untuk ngobrol, bicara dan apa mendapat ajaran kebersamaan di cara tinggal dalam satu kelompok.